Seorang Bilal di Masjid Pontian tidak canggung melakukan kerja amal dengan mengambil kucing terbiar di sekitar masjid daerah itu. Muhammad Yaakob Muhammad Syafi'i berkata, ia memberi rasa tenang dan gembira kepadanya semasa mendekati haiwan berkenaan. Muhammad Yaakob juga sanggup berkorban wang dan masa membela kucing jalanan yang dibuang maupun dianiaya. Keprihatinan itu termasuk membantu membersihkan masjid dan kawasan sekitar daripada najis kucing. Manakala saya bertugas di masjid, jadi saya nampak banyak kucing-kucing terbiar yang telah dibuang oleh mungkin individu-individu yang tak nak jaga, kan? Untuk menambahkan lagi, kan, amal kebajikan di dunia ini untuk bekalan kita di akhirat. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah, kan, dapatlah saya dan sahabat-sahabat saya untuk memberi peluang dan ruang memberikan kucing tadi perlindungan, makanan, perubatan, kan, daripada hasil inisiatif saya dan sahabat-sahabat saya. Katanya, kucing adalah haiwan peliharaan kesayangan Nabi selain membuka pintu rezeki kepada yang membelanya. Dia ada satu bunyi, kan, yang bila kita dekat dengan dia ada bunyi sebenarnya itu satu adalah untuk menenangkan emosi kita. Sebab tu bila kita pegang kucing, kita akan rasa aman, relax, kan? Kita biasa pernah pegang kucing, kan? Biasa tak bila kita pegang dia, dia akan bunyi, ada bunyi getaran. Sebenarnya itu vibrate tu dia akan mengaktifkan, kan, sel-sel darah kita. Bila benda-benda banyak, benda-benda yang negatif, dia akan buang, kan, benda-benda yang negatif daripada tubuh badan kita, dan dia akan charge, recharge kepada kita. Sebab tu kita akan rasa happy bila kita pegang kucing, kita akan rasa happy sangat. Dia kini dalam perancangan untuk mendaftar Persatuan Pencinta Kucing. Ia memberi ruang kepada peminat kucing berkongsi ilmu selain mengumpul dana bagi tujuan kebajikan haiwan itu. Katanya, RM600 diperuntukkan untuk membeli 30 ekor kucingnya sekarang. Muhammad Yaakob turut bercadang untuk membuat jualan amal kucingnya. Hasil jualan akan disalurkan kepada pembiayaan membeli peralatan tahfiz yang bakal dibinanya kelak.